pagi ini Poliklinik PPMKP, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian di Ciawi, bekerja sama dengan PMI Cabang Bogor, melaksanakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh seluruh karyawan-karyawati PPMKP dan juga para peserta pelatihan yang saat ini terdiri dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Pertanian, yang kita berharap program atau agenda donor darah ini sekaligus juga memberikan pembekalan bagi para CPNS ini untuk peduli kepada sesama. Juga untuk para karyawan-karyawati PPMKP, termasuk masyarakat di sekitar PPMKP, ya, kita ajak untuk beramal melalui kegiatan donor darah untuk peduli kepada para sesama. Kami dari CPNS Latsar Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada PMI karena di sini telah diselenggarakan donor darah. Namun saya tidak bisa mendonorkan darah karena setelah diperiksa kesehatannya, tekanan darah saya tidak mencukupi untuk diambil darahnya. Terima kasih juga karena sudah melakukan donor darah. Mungkin ini adalah kegiatan yang cukup bagus ya, bukan lagi cukup lagi, sangat bagus. Kenapa? Karena kegiatan ini selain dapat menambahkan atau membantu orang-orang yang membutuhkan darah, juga dapat sebagai pribadi saya juga dapat menyehatkan tubuh saya, dapat mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh saya. Mungkin harapan saya sebagai pendonor yang berhasil, acara ini mudah-mudahan tetap berlanjut untuk kedepannya. Mungkin sekian.